pertandingan di game yang ke-6. Dan langsung saja kedua tim sudah bersiap ya, karena memang waktu sudah sangat tipis untuk bisa menjalani pertandingan di mini soccer Urip Sumoharjo ini ya. Dan langsung saja mengambil posisi, masih di situasi atau di posisi sebelah kanan kami adalah masih dari kawan-kawan dari AGDN 7 FCI, sementara Honda Lampung Raya berada di sebelah kiri kami atau berada di sebelah selatan. Yang nomor punggung 99 Ali akan mencoba melakukan tendangan bola pertama ya. Ya Ali, kita harapkan dapat berjalan dengan baik ya pertandingan di ke-7 ini. Ada Alfriando juga masih ke belakang, saksikan 47, ada Nandio. Ya, Alfriando sendiri. Ya, nomor punggung 17 ya. Apasadena ya. Pemain yang sangat kuat sekali ya karakternya di sektor tengah ini ya. Yang tadi sempat terhenti ya beberapa game tadi karena sedikit mengalami cedera sepertinya, namun kembali bisa bermain di game yang ke-6 itu, di game terakhir ini. Lemparan ke dalam kali ini. Oh! Nomor punggung 78 tadi. Ada Aditya Yonda kali ini kembali menempati posisi king kali ini. Ini dia. Pemain yang berhasil mencetak gol lewat tendangan yang sangat cantik sekali tadi ya. King kali ini melepaskan bola dari sektor kiri tadi. King langsung. Ya! Gol! Gol, gol, gol. Nomor punggung 27 di Guntur berhasil membuka kemenangan sementara bagi timnya. Wah, asis yang sangat baik tadi diberikan oleh seorang King tadi ya. Satu kosong kedudukan sementara. Iya, langsung saja menghempaskan bola ke arah gawang dari Bagas tadi ya. Pelan-pelan kembali angkat bola. Nomor punggung 19 Aang tadi, lemparan ke dalam Aang kali ini yang dicari dari Jeffrey. Pasadena tepat sekali, ada Ali di sana. King tadi kali ini sedikit turun ke belakang ya. King. Ya. Jeffrey. Sendiri Jeffrey. Jeffrey. Handsball tertangkap tadi. Kembali kita saksikan nomor punggung 40. Mencoba mempertahankan bola tadi ya, namun sayang sekali support dilakukan oleh putra nomor 45. Alfriando ditempatkan sebagai pemain belakang ya kali ini, mencoba membantu pertahanan belakang. Namun sesekali langsung saja langsung masuk ya. Ali. Masih Ali. Ke belakang tadi maksudnya, crossing. Dipotong tadi. Baik sekali. Sendiri dia. Iya, Aang tidak terkawal. Aang. Gol. 2-0 kedudukan sementara. Aang tadi berhasil menggandakan keunggulan bagi timnya Honda Lampung Raya. Kembali pertandingan dari game ke game berjalan seru ya dan sangat menarik. Mudah-mudahan sampai nanti akhir pertandingan bisa berjalan dengan baik dan sangat berpas. Arena kali ini langsung ya, gol kembali Aang. 3-0 cepat sekali ya durasi atau jarak waktu dari gol ke gol pada kesempatan malam hari atau di game ke-6 ini di tubuh tim dari Honda Lampung Raya. Ini 3-0 ya, Aang tadi sudah membuka 2 gol. Ya, masih kita saksikan bersemangat ya, stamina kawan-kawan ini masih sangat terjaga ya. Inilah sebuah keberuntungan atau sebuah kelebihan dari kita bermain di malam hari ya. Mungkin tidak terkawal atau tidak tersengat matahari, juga stamina kita masih sangat bisa diandalkan untuk bermain secara full sampai dengan akhir game ini.
Kembali kali ini sebuah kesempatan peluang diperoleh melalui bola mati dari kawan-kawan AGDN 7FC. Penutup bagus di sana nomor punggung 77. Angkat bola lemparan ke dalam, langsung nomor punggung 40. Aang kali ini cepat sekali mencari Pasadena sepertinya. Oh ya, melebar kepada Faik. Masih Faik. Tengah bola kali ini. Oh, sayang sekali dipotong tadi ya. Aditya tadi. Alfriando. Dibuang tadi oleh King. Yah. Sebuah opsi akhir tadi dilakukan oleh Putra. Namun masih sangat tinggi sekali bola di atas mister gawang dari Bagas. Masih 2-3-0 kedudukan ya. Jeffrey Pasadena yang cari wall pass tadi, maksudnya baik sekali tadi ya, apabila tidak terganjal oleh pemain belakang dari AGDN ini tadi ya, sebuah skema serangan 1-2-1-2. Lemparan ke dalam kali itu pelanggaran sepertinya. Kartu kuning tadi juga cukup lumayan tadi ya, 3 kartu kuning tadi dikeluarkan oleh wasit Hidayat pada kesempatan pertandingan malam hari ini. Namun sekali lagi tidak penting ya dalam hal ini, namun tetap menjaga persaudaraan, pertemanan dalam media sepak bola seperti ini. Masih bersama kami Menu Bola Lampung. Mari abadikan momen-momen sepak bola bersama kami. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Oh, ini dia. Sepertinya harus dilakukan sebuah hadiah ya rupanya, diberikan oleh wasit kepada kawan-kawan dari AGDN tadi. Setelah tadi Alfriando dijatuhkan di kotak terlarang tadi, kali ini tuh bagus nomor punggung 77 akan mencoba melakukan tendangan. Iya, ala dia nih Signori ya. Nomor punggung 77 gol balasan 3-1. Kedudukan sementara ini saya mengingatkan saya pada seorang pemain asal Lazio ya, era itu ya, Bisset, yang mencoba melakukan tendangan penalti dengan langkah yang sangat pendek sekali ya, Giuseppe Signori. Kembali kita saksikan ke belakang bola. King kali ini yang betul-betul bertahan ya, namun tadi sempat memberikan assist yang baik, tentunya gol pertama tadi ya. Nomor punggung 91 ini memiliki karakter yang sangat baik dan sangat dingin sekali. Iya, baik. Masih baik. Mencoba mencari Aang sepertinya. Aang kali ini. Oh, dipotong tadi dengan baik. Alfriando. Ali. Putra ini 7 tadi. Terlampau deras tadi umpan dari Ali. Kembali kita saksikan. Ke belakang pada Bagas. Pelan-pelan Bagas. Build up dari bawah. Bisa diheading dengan baik tadi oleh nomor punggung 43. Putra. Ada nomor 40. Sendiri. Ali yang dituju. Ada tuh bagus. Oh! Penempatan bola yang sangat brilian sekali tadi ya dari nomor punggung 77 ini bagus. Namun lagi-lagi masih di atas mister gawang Bagas. Masih dalam rangkaian sparring partner ya di kesempatan sore ini di Mini Soccer Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Salah satu spot ya pertama yang memiliki lapangan sintetis atau mini soccer ini ya, yang berada di Bandar Lampung atau Lampung bahkan ya. Dan kemudian disusul oleh tempat-tempat yang lain ya. Ini merupakan salah satu perkembangan dari persepakbolaan Lampung ya, dengan lahirnya spot-spot seperti ini. Kembali kali ini King mencoba, ini bahaya nih. King lepas bolanya tadi, maksudnya serangan balik kita saksikan dari AGDN. Melebar kali ini Alfriando. Ya, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tadi Aditya Yonda. Mementahkan bola. Aditya kembali melebar. Sayang sekali dari handsball tadi ya. Game ke-6 atau game terakhir masih berjalan kita saksikan. 3-1 kedudukan. Airul kali ini handsball pada Pasadena. Mau pendek kepada King, kembali kepada Pasadena tadi back pass.
Serangan balik tuh bagus kali ini. Jeffrey, Aang. Oh, ada nomor punggung 30 tadi punya Faiz sudah menunggu ya di sana ya. Ali, AGDN kali ini. AGDN masih bukan pelanggaran atau handsball tadi. Pasadena cepat sendiri satu kali lagi. Ada Aang di sana. Pasadena kali ini memasang kaki tadi dan blok yang sangat baik Ali. Melebar. Oh! Tidak terukur tadi ya. Umpan dari seorang Ali tadi yang maksudnya memberikan umpan crossing tadi sebetulnya atau umpan silang ya, umpan diagonal tadi kepada putra nomor 45. Kali ini coba pelan-pelan. Aditya Yonda tadi. Aang. Masih Aang. Ada kesempatan tadi maksudnya kepada Pasadena tadi. Namun sayang sekali Paki mencoba mensupport rekannya tadi King. AGDN masih melebar bola. Maksudnya Ali tadi sudah meminta bola ya. Namun lagi-lagi tidak melihat posisi secara jelas tadi ya. 3-1 kedudukan sementara masih. Keunggulan bagi kawan-kawan dari Honda Lampung Raya. Maju ke depan. Aang di sana. Baru langsung. Ya! Berhasil kali ini. Jeffrey yang beberapa kali tadi mencoba menempatkan diri sebagai seorang striker ya, kali ini berhasil membukukan sebuah gol. Jeffrey luar biasa, nomor punggung 23 ini. 4-1 kedudukan. Ya, sebuah usaha yang tidak sia-sia ya, dan sangat tekun sekali tadi kita saksikan Jeffrey berada di depan ya, untuk bisa memberikan keunggulan atau memberikan salah satu gol kemenangan bagi timnya ya. Aang kali ini, masih Aang yang dicari Jeffrey tadi, maksudnya posisi Jeffrey sudah lepas tadi. Lep! Hampir saja terjadi sebuah ancaman tadi di pertahanan belakang dari Honda Lampung Raya. Kembali kita saksikan Faik, Aang, masih Aang sendiri, ini bahaya. Yang dicari Pasadena tadi, ada Ali kali ini dari AGDN. Aditya Yonda. Alfriando. Ada King di sana. Iya, pelanggaran jelas tadi dilakukan oleh King tadi ya. Sedikit melepaskan diri dan bermaksud mengambil bola sebelumnya King tadi ya. Namun lagi-lagi gerakannya agak sedikit memberikan ganjalan tadi kepada Alfriando dan gagal tadi. Langsung kali ini mengarah ke gawang. Yo! Bola keras tadi. Hampir-hampir saja mengulangi apa yang dilakukan oleh penjaga gawang Meldi tadi ya. Dua kali melakukan tendangan langsung dari gawang ke gawang ya, dan menghasilkan gol tadi ya. Spektakuler tadi penampilan dari seorang Meldi, penjaga gawang dari Honda Lampung Raya ini. Ya, bagus tadi. Wow, cerdik sekali kita saksikan. Nomor punggung 77 ini tuh bagus dalam memberikan atau menempatkan bola tadi ya. Opsi terakhir karena melihat posisi dari lawan atau penjaga gawang sudah sedikit ke depan ya tadi ya. Aang kali ini sudah berada di sebelah kiri. Tuh bagus. Atau Pasadena tadi. Iya, masih ada nomor 40 yang sudah mendelay bola tadi, sudah menunggu bola tadi. Aditya Yonda, Aang kali ini masih bergulir saja, tekanan-tekanan kali ini bahaya. Ada Pasadena. Tidak melihat posisi Jeffrey atau juga Aang yang sudah menunggu tadi bola kembalinya. Sayang sekali, ada Putra di sana nomor 45. Ada nomor 40 sendiri kali ini, lemah tendangannya tadi ya. Bisa langsung mengarah kepada Ali sepertinya tadi. Baik. Tidak terkawal kali ini, bahaya ini. Bahaya ini, Pasadena. Iya. Lepaskan tendangan kaki kiri yang menghujam namun belum tepat sasaran ke mulut gawang dari Rafli tadi atau dari Delvin. Iya, Alfriando lagi-lagi sangat tepat sekali ya timing dari seorang Aditya Yonda ini ya.
Aang tidak terkawal. Masih Aang sendiri. Aang kali ini support. Oh, salah pengertian tadi. Pasadena lepas kali ini kaki kirinya. Ya, cool. Baik sekali tadi nomor punggung 17 ini. Pasadena berhasil menambah keunggulan bagi timnya. Luar biasa ya, Mitra Olahraga. Gol-gol di menit game terakhir sangat banyak sekali tadi. Ya, kembali kita saksikan Ali tadi. Opo! Gol tadi juga terjadi. Tidak selang lama. Gol balasan dari kawan-kawan AGDN tadi. Iya. Skor 5-2 kita saksikan. Ya, sesuatu yang sangat baik dan indah ya. Game terakhir diakhiri dengan gol-gol yang sangat banyak sekali ya. Dari pertandingan ini juga hampir saja tadi. King lagi-lagi. Kaki kirinya sangat-sangat jitu ya. Tepat sekali tadi. Mengarah ke ujung gawang dari Delvin. Ali kali ini. Jeffrey. Fahih. Aang. Iya. Aang kembali. Menambah pundi-pundi gol bagi timnya. 6-2 kedudukan sementara. Iya, betul-betul ya, pada malam hari ini tidak ada satupun game yang tidak terjadi gol. Semuanya dari game pertama sampai dengan game ke-6 ini terjadi gol semuanya. Kembali kita saksikan. Kali ini cepat sekali, udah 2 gol tadi di balasan. Kali ini Pasadena lepas bolanya. Masih cukup tangguh Delvin untuk bisa mengawal pertahanan belakang terakhir atau gawangnya tadi. Ada pindah Putra. Ada di sana tuh bagus. Alvin yang dicari. Crossing. Oh, sayang sekali. Hanya sedikit saja menyentuhkan atau melepas bola tadi. Namun lagi-lagi sayang-sayang sekali Mitra Olahraga semua. Belum berhasil kembali memperkecil keunggulan bagi kawan-kawan dari Honda Lampung Raya. Masih 6-2 kedudukan. Aang kita saksikan. Masih Aang. Melebar Aang. Ada Fagih di sana. Aang kembali. Sayang sekali Aang. Terlalu memaksakan diri tadi. Jeffrey. Wow. Kejam sekali tadi ya. Satu tendangan yang sangat luar biasa keras. Namun tidak mengarah. Serangan balik kali ini. Masih Faiz tadi mencoba merebut bola, berhasil kali ini arahkan kepada Pasadena. Ya, kembali masih bisa dikuasai dengan baik oleh Rizky ya, pertahanan belakang terakhir dari AGDN ini. Lagi-lagi Aditya kali ini, ya bisa ditepis tadi bola. Satu gerakan kembali masih bisa diselamatkan Pasadena kali ini. Jeffrey, iya, usaha dari seorang Jeffrey untuk kembali mencetak gol ya, setelah berhasil menyematkan sebuah gol bagi timnya tadi ya. Masih 6-2 kedudukan sementara, sangat-sangat baik produktivitas gol yang terjadi di pertandingan malam hari ini ya, dengan dari 6 game yang berjalan sekali lagi dalam rangkaian sparring partner atau pertandingan persahabatan antara Honda Lampung Raya berhadapan dengan AGDN 7 FC. Iya. Ya, sangat mudah sekali gol terjadi. 6-3 kedudukan, luar biasa ya. Tidak henti-hentinya di ujung-ujung stamina. Mereka masih, kawan-kawan ini masih sangat produktif, masih sangat bisa menjanjikan sebuah permainan sangat menarik ya. Ya, lagi-lagi langsung saja tadi Faih. Masih Pasadena. Kontrol sejenak. Melebar bola. Aang sudah menunggu di sana. Jeffrey juga sudah menunggu. Sayang sekali tadi apabila masih memberikan bola pada Jeffrey tadi, mungkin bisa terjadi gol kembali ya.
Ali. Iya. Oh, sayang sekali tadi. 6-3 masih kedudukan sementara. Iya, sudah sedikit terkuras stamina dari seorang Jeffrey ini ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa tidur nyenyak semua ya, rekan-rekan semua ini ya. Setelah melakukan aktivitas olahraga malam seperti ini, dan esok hari kembali beraktivitas seperti biasa dan segar kembali ya. Salah satu usaha dari kita semua untuk memperoleh kesehatan ya, adalah hal yang sangat baik ya, menjadikan imun dalam tubuh kita sendiri. Kembali masih bersama kami Menu Bola Lampung. Mari abadikan seluruh momen kegiatan sepak bola bersama kami. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Dan juga follow di IG kami di Menu Bola Lampung. King kali ini Pasadena. Sayang sekali tadi bisa dibaca dengan baik oleh Delvin. Iya tuh, bagus kali ini Alde Frianto. Gol kembali. Nah, 4 kedudukan sementara. Alfriando tadi berhasil memperkecil kembali keunggulan bagi kawan-kawan dari Honda Lampung Raya. Kali ini langsung ya menghujam ke gawang dari Delvin tadi ya. Satu tendangan keras dari seri seorang Pasadena tadi, nomor punggung 17 ini. Aang kali ini lagi-lagi mencoba langsung, dan tendangan corner kick dari Aang tadi mengakhiri pertandingan dan seluruh rangkaian dalam rangka sparring partner atau pertandingan persahabatan mini soccer Urip Sumoharjo antara Honda Lampung Raya dan berhadapan dengan ADGN FC, dan berhasil dengan skor akhir adalah 6-4 keunggulan bagi kawan-kawan dari Honda Lampung Raya. Baik, dengan berakhirnya pertandingan di game ke-6 ini, maka berakhir sudah kebersamaan kami bersama kami Menu Bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Kami akan kembali nanti dalam liputan-liputan selanjutnya. Selamat malam dan salam olahraga untuk kita semua. Tapi pun salam sehat semua untuk kita.